perjalanan kita tu di alam barzah, di dalam kubur antara hidup dunia dengan dibakit tubuh badannya. Jadi kena sambung klik sikit. Kita ni duduk dunia ni nak jemogi ke akhirat, maka kita nak bertupu pada apa bekal kitanya. Di dalam perjalanan kita sangat jauh, serta pula di dalam kampung tempat yang tak biasa lagi pergi. Kali itu kita duduk dunia ni duduk nanti satu tesing nama alam barzah. Maka kita duduk nanti ni nanti pasport kita ataupun nanti tiket kita diwisakan oleh malikil maut. Kita semua laki-laki, perempuan, muda, tua, sehat, sakit ni pakat duk nanti nak jemogi kepada alam barzah. Maka alam barzah ni tua kita dia kata berjalan ni yang sangat jauh. Jalannya sangat jauh ni kampung tepat tak biasa lagi kita pergi. Hak ni hak susahnya. Alam barzah ni perjalanan yang jauh. Kampung tepat tak biasa kita pergi lagi dan berkecek pun alih. Laku pun alih juga. Kita duk nanti di satu matok, satu tesing di dunia ni hak laku dia duit. Duk nombor satu. Pagi-pagi duk cari duit. Petang cari duit sebab fikiran manusia ni manakala dia ada duit, dia kata dia boleh buat apa hak dia nak buat. Mana orang ada duit dunia ni nak pergi ke mana pun mudah. Nak buat apa pun mudah. Karena Tuhan beri duit ni jadi harga kita hidup dunia samutara ni. Kecek dengan secara dunia. Makan dengan secara dunia. Minum tengok dengan secara dunia. Tapi satu tempat hak kita nak pergi di nama matok alam barzah ni, nama tesing nama alam barzah ni, matok ni kita tak biasa pergi lagi dan perjalanan ni dia jauh. Kali itu macam mana bekal kita ni? Tu. Kita duk hari ni duk bergaduh bekal nak pergi alam barzah ke? Tahu pun duk bergaduh bekal dunia nak hidup sama tara. Tu bergaduh mikir sebentar. Kalau kita ni duk di alam dunia ni banyak duk cari bekal nak pergi ke alam barzah, nak wis selamat alam barzah, orang ni bertuah. Kalau kita duduk dunia ni, duduk berubuk cari bekal nak makan dunia, hidup dunia, terlupa ke alam barzah, maka orang ni kurang bertuah. Nabi beri ingat kepada kita satu hadis yang sahih. Nabi kata, siapa cidik? Mau nak tengok orang cidik duduk dunia ni, mau tengoklah alamat dia. Mana? Orang cidik hak dikata oleh Nabi ialah ambil di pagi sampai gelap, ia tak kira mana bagi hak jadi manfaat lepas pada mati. Hak jadi harga lepas pada mati ni mana? Ni orang ni orang cidik. Pagi bangun hak jadi harga kepada mati. Ucap dah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tu satu harga bekal nak pergi ke alam barzah. Bangun tidur tu ingat kepada Allah, berdoa dengan Allah, sebut nama Allah. Honinglah
jadi harga di alam barzah. Hak inilah jadi manfaat di alam barzah. Bo ambil mutu siap setak mutu ah buat modal lagi ke alam barzah. Bismillahimajriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Ini yang panggil bekal lagi ke alam barzah. Duk dunia tapi kena kira benda ni jadi mahal di alam barzah. Malaikat tulis krek. Jadi amal ibadat kita bangun tidur amal ibadat, amal yang soleh naik mutu jadi amal yang soleh. Buat mutu bergerak lagi ah, buat bekal pula, buat modal pula nak pergi ke alam barzah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrini wa inna ila rabbina lamunqalibun. Makna kita reti, lafaz kita baca, kita faham, maka orang ni wak moda gi ke alam barzah. Habis tu Nabi kata ad-dinu yusrun, agama ni mudah kita satu segi. Ah, lagi turun pak di dalam kampung atau dalam kedai tak mutu beradu mutu. Allahumma barik lana fiha, mintaklah Tuhan bagi berkat aku nak turun ni. Kalau turun kedai pun berkat dalam kedai, kalau turun di kampung pun berkat dalam kampung. Semua ni jadi bekal dan taruh lagi ke alam barzah. Kalau kita tu berjalannya kita, hidup kita ada hubung dengan Tuhan, ada hubung dengan agama. Tapi sebaliknya, bangun tak ada kata gapo. Fikir dunia, eh lagu mana hari ni we boleh duit. Naik mutu tak ada hubung dengan Tuhan, tak ada hubung dengan agama. Eh nak pergi jalan mana ni? Duk atas mutu, duk kira hak tu, duk kira dunia dia tu. Ah, maka orang ni hidup dia tak jadi bekal di akhirat. Tu dia panggil hidup dunia kosong atau hidup dunia sia-sia dia panggil. Habis tu nak we hidup ada ibadat, nak we hidup dia jadi berguna pada akhirat, syarat dia kena ada iman. Manakala dia ada iman, syarat dia di dalam hidup dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut dia buat, ikut dia bergerak, dia ingat pada Allah. Habis inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap langkah dia bergerak semua ada doa. Ah, maka doa itulah dikira ke ibadat. Nabi kata, "Ad-doa hiyal ibadah." Doa tu ibadat dah. Doa bangun tidur ibadat, doa naik mutu ibadat, doa naik kereta ibadat, doa masuk bandar ibadat, doa turun kampung ibadat. Lagi pula kita temu benar-benar molek, benar-benar bagus. Aku jadi temu hak kita kena, temu hak kita molek. Puji kepada Allah yang mesempurnakan di dalam perjalanan kita. Tapi musalihat. Ah, segala puji bagi Allah yang mesempurnakan kita di dalam perjalanan kita. Kita tengok pula ke benda hak beci, benda hak tak setuju lah nafsu. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Jadi setiap langkah, setiap saat jadi amal ibadat dengan Allah Subhanahu taala. Habis tu diri kita ni kalau kena buat Allah kira jadi ibadat. Harta benda kita Allah kira jadi ibadat. Allah rakam dalam Quran dia, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ah, tu nak ngaji ke siapa situ. Allah sanggup beli kan tubuh badan orang beriman ni, mahal ni Allah beli. Dan harta benda hak dia belanja hari-hari itu, harta benda orang beriman Allah nak beli, bi anna lahumul jannah, dengan dibalah ke syurga. Ah, tapi nak wisapak situ tu kena reti. Maka reti tu mai ke mana?
ikut belajar. Baru nak mula belajar kita. Umur kat ni puluh dah. Allahu akbar. Mujur tu hawi khabar. Kalau tak khabar, hok tak khabar belana lagi tu. Hok khabar dah ni lah. Kena gitu lu kesia kepada dia. Jadi kita ni duk menunggu tu ni. Duk menunggu pergi ke alam barzah ni. Ni masa hok tu hawi kita 2-3 hari lagi ni. Atau 2-3 bulan lagi umur kita ada ni. Kena duk kira. Mana hok laku di alam barzah. Sebab orang nak pergi ke Mekah. Dia nak kira apa yang laku maha di Mekah. Dia nak cari waktu. Dia nak tahu petaja kau. Bagi petaja kau. Dia nak tahu kekhing. Bagi kekhing. Dia nak tahu kulak sisi. Bagi kulak sisi. Dia tahu waktu maha di Mekah. Tapi kita biasa ke tak? Nak cari modal. Mana berlaku di alam barzah. Orang nak pergi lana-lana dah alam barzah ni. Orang nak pergi alam barzah tu dua. Wajib kita yakin. Kan hak Nabi wayak. Satu manusia dapat nikmat syurga. Gi dengan iman yang sahih. Gi dengan amal yang sahih. Maka dia dapat nikmat syurga. Nabi kata, raudhatum miryadil jannah. Kubur tu, berhati tak syurga mari dah. Merasai nikmat syurga dah dalam kubur. Waris-waris kita hak gi alam barzah tu. Kalau dia gi dengan iman yang sahih. Kalau dia pergi dengan bekal yang banyak, dengan amal soleh, maka dia dapat nikmat syurga dah dalam kubur. Hak tu hak kita nak minta. Allahumma ja'al qabrahu raudhatum min riyadil jannah. Tuhan, jadilah kubur-kubur orang mati semua tu kebung daripada kubur syurga. Dan kita mati esok pun, mintalah Tuhan, jadikan kubur kita tu kebung syurga. Hak tu hak kita minta. Apa mari di mana tu? Kebun syurga boleh kita alai berzah tu. Dua persediaan hari ni dah ni. Tengok amalan kita mari. Kita mari ngaji hari ni kalau lillah. Berjakah kita tu. Berjakah kita demi jakah kita, jakah kita, jakah kita tu. Dia panggil amalan abkar kita nak pergi alai berzah tu. Hingga kelebihan dia nya, Nabi kata, manintakala liyata allama ilman. Ghufiralahu qabla an yaktua. Siapa-siapa saja belum daripada dia nak jakah mari di tempat mengaji, Allah akan buat segala kesalahan dia. Maninta qala liyata allama ilman ghufiralahu qabla an yaktua. Siapa dia ada azan hati nak pergi belajar di tempat dia mengaji, di tempat dia belajar, nak pergi mengaji, nak pergi belajar, sebelum daripada dia jakah mai pada rumah tu, Tuhan suruh mereka hampuh segala kesalahan dia. Jadi kita mari dengan bersih ni. Bersih. Lepas tu kena ada apa lagi? Dah kita mari sini dah. Hak molek ada asmaya. Tu adab dia, akhlak dia. Kalau mengaji ni ilmu nu, wuduk ni nu. We belaga dua nu tu dia masuk mari. Pak adab ke apa lagi tu? Kena ada semayan. Duduk kita. Makna duduk hak molek. Duduk sunnah dua. Tayak ki, tayak wa. Waktu duduk hak bagus sekali. Tak boleh duduk tayak ki, tayak wa. Sila tiga, tiga kafiat. Adab duduk. Lepas tu, tu adab duduk. Adab duduk tak lepas ada tiga tu. Itu panggil adab zahiri. Duduk tahayat akhir, duduk tahayat awal. Waktu hak jomel, sunnah. Duduk sila, tiga. Lepas tu kita ada esmaya. Tu hak maknawiyah, kita tak nampak. Lepas tu, ikhlas niat kepada Allah Subhanahuwataala. Ikhlas niat lagi no? Aku nak mengaji, nak wilpah daripada jahil hukum waktu hai perdut aku. Dan aku dapat ilmu, aku nak amawi betul dengan apa Allah suruh. Lepas tu, dan aku panah dah, aku nak wayak kat orang di kelilingku. Itu panggil niat ikhlas. Lepas tu, apa lagi syarat kita ngaji ni? Adab dia. Mata kena celak. Jangan dia pejal. Telinga kena buka. Kena buka. Mulut kena katuk. Banyak juga adab ngaji.
Tu mana kalau kita kena adab tu, maka Allah bagi kita reti. Maka reti itulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala izin bagi kita reti, bagi kita ingat. Lepas Allah bagi kita reti, bagi kita ingat, Allah izin bagi kita boleh amal demo pula. Paling kurang orang hadap giling kita, hadap sayang hari-hari. Tu yang panggil dakwah. Kalau tak dakwah, satu salah pula. Tu yang panggil dakwah wajib tu. Kita boleh buat amal dah? Ya. Betul dah amal kita? Ya. Kena dakwah demo pula. Kalau tak betul duduk, kalau tak kena amal tu, kena dakwah dia pula. Kalau kita senyap tu, satu kesalahan pula. Hani mana kata? Iaitu perjalanan jauh tu di alam barzah. Mana alam barzah? Arak tu di dalam kubur. Kita sini panggil dalam kubur. Arak panggil alam barzah. Arak belaka tu kubur. Arak. Alam barzah. Arak. Melayu kata tempat hok kita duk tani orang mati tu. Dalam Arab panggil barzah, dalam Arab panggil kubur. Nabi suruh kita ziarah pula kubur. Ziarah kubur suruh, apa ziarah kubur ni? Ada tiga perkara suruh ziarah kubur. Nombor satu, tu zakira li akhirah. Nabi kita ingat ke akhirat eh. Dia ingat ke akhirat, cari bekal nak pergi ke akhirat. Itu disuruh surat nak kubur tu. Supaya kita nak pergi ke Mekah eh. Tok Sain kata dah seminggu dah. Baru kita cari bekal. Cari bekal nak pergi ke alam barzah. Pergi semaya jemaah. Allah bekal pergi alam barzah. Berzikir. Buat bekal pergi alam barzah. Mengaji. Buat bekal alam barzah. Sedekah. Apa ni buat bekal alam barzah. Berjamu orang. Buat bekal pergi kepada alam barzah. Tak payah kalau kita mengaji. Maka alam barzah ni lah. Kalau orang molek. Raudhatum min riyadil jannah, dapat kebun surga senil ini dah situ. Tapi sebaliknya kalau orang tu imej dia rusak, amal dia rusak, dia tak ada belajar, buat ilmu dia belajar buat tak kena, Nabi kata alam barzah tu hufratum min hufarinat na'udzubillah summan, satu lubang daripada lubang api neraka cocoh mari dah. Duk diserami dengan kodoh di alam barzah tu. Itu sebahagia daripada orang yang sudah mati dah. Tak lepas pada dua tu. Sebahagia daripada dia dapat nikmat syurga, kebun syurga, nikmat syurga, senil ini. Dan sebahagia orang dapat lubang daripada lubang dengan kodoh. Dapat susah, dapat susah, dapat susah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau gitu kita tak sapa lagi situ ni. Beringat-beringat lah. Beringat ni tu. Beringat tak kena mati kan? Dah. Beringat dengan amal. Nak beringat lagu ni. Oh, masjid kita ada masing-masing jangok-jangok. Masjid kita ni comel roti. Bunyi bek. Pergi. Nak pergi mana weh? Nak buat bekal pergi ke alam barzah sikit. Kawan nak pergi masjid ni. Nak pergi motong taruh duit pergi ke alam barzah. Satu lakoh, 10 kebajikan, satu lakoh, 10 kejahatan Tuhan buih, satu lakoh, 10 derajat Tuhan buih kita. Pah, kalau beratus-ratus lakoh, belana adalah. Orang nampak hak tu lah, imi dia cerah. Orang nampak hak tu lah, imi dia ada nur. Orang nampak hak tu lah, Nabi kata orang cerdik. Kalau Tuhan buih imi kita sahih belakang dia, masjid tak muat. Kerana kelebihan semayah jemaah tu. Tak ada kira semayah lagi. Gi mari tu tu Nabi akik. Nabi akik pang kayu sebab. Akik dah hai kayu tak ada daun surat habuk. Sahabat kata, apa Rasulullah? Rasulullah kata ni lah. Aku Nabi Muhammad ni. Sahabat-sahabat ni nampak orang berjalan mari jemaah. Supo rangah hok tak ada daun ni. Mano orang pergi berjalan mari jemaah tak ada. Ya dua hok lurus dosa tengok dalam hadis. Satu berjalan pergi jemaah, yang kedua berjalan mari ngaji. Ambil tu kalau kita duduk di kampung hidup dua ni tu, lega dah lah.
Golek-golek kalau orang hidup ngaji, dia tak main dengan amal semayah jemaah. Kan semayah jemaah tu, semayah yang bawa labur kepada kita. Semayah kita tak kosong, mari kapuh dengan hak demo kosong, Tuhan lojau ambil semua sama. Semayah kita ingat dunia. Ada sore dalam jemaah kita ni, hak semayah kosong. Tuhan kira hak kosong ni, pakai lojau habis. Supaya orang-orang diri je, pakai ambil 80 kilo lah, besar kecil tak kira lah. Tapi kalau dia jual hak molek ni, 100 kilo ni, tapi dia locong pakai 80 belakang, hak potek, tak potek, hak buruk pun masuk dalam tu belakang. Jadi semayah jemaah seperti tu. Panggil locong. Kali itu kalau semayah siapa kurang sehat, semayah siapa kurang sedap, semayah siapa kurang kosong, kena ukar kita, wirajin di jemaah. Jemaah mana? Masjid dok guling, guling tak payah tangga kita. Kalau tak nampak sejik lagi ke? Tak ada arah lah. Kau ni waktu Tuhan kata oleh Quran kepada hamba dia ni, sumum bukmun umyum fahum la yakilu butamum tulimum bisumum. Tak ada mikir lah sum. Tuhan ni gomor teruk-teruk. Tapi kita tak ada kerti makna dia habis tak Quran ni. Orang mati bakal mengaji tak mungkin lah itu ya. Kalau kita baca Quran siapa dua tiga baris ya, panah lah. Jadi orang duduk sejik tak ada kampung tapi tak pergi sejik, tu pak kata orang buta. Buta ni takut, buta ni tak boleh tutung lagi. Kalau buta hak sengerti tu tutung dia betul, tapi buta ni nak tutung dia yang murid. Mana-mana kamu. Aku tahu dalam sejik di situ. Masa saya dah mengajar kat 20 tahun ni, satu sejik. Saya lah sejik ni. Orang buta. Dia mengaji ni, mengaji minggu kan. Ya Tuhan beri takat semaya jemaah dia ni. Dia nak ajak cucu dia payah, nak ajak cicit dia payah, nak upah orang payah. Dia rumah dia dalam sebatu lebih dengan sejik. Dia suruh orang cari tali. Ikat di rumah dia, ikat di tiap sejik. Bawa orang bayar, lalu. Turut-turut tali tu. Tapi saya heret, puak yang jelek tu tak pergi juga. Orang yang muta sampai tangan tu, tu pisah boleh semayah jemaah tu, hawi taufik hidayat dia. Yang jelek tu suka main je. Bini, kalau buta mata hati takut selalu dah lah. Orang panggil buta mata hati takut, na'udzubillah semuanya. Hari itu buat kita ngaji ni, yang ini buta. Masjid tak apa kita tu, kena pergi. Tengok kita ngaji sejarah kan. Nabi tak agak bercakap dah. Nabi sakit nak mati tu lebih kurangnya 18 hari ke 19 hari tu. Orang pipi Nabi pergi semayah jemaah. Sedangkan Nabi semayah jemaah nak bangun tak boleh dah. Nabi duduk. Sobat diri. Cuba kita guna akal sikit. Gino Nabi pergi sungguh kita lalu apa ada dalam semaya jemaah tu. Kalau tak siapa, harap Nabi dulu. Kalau siapa, selalu buat. Mana sakit, tak boleh duduk dah ni. Nak wafat tak banyak. Tak banyak menek dah, tak banyak nikah dah. Tapi siapa waktu semaya ni, suruh sobat pipin jadi tu imi. Sedai kau sobat ni, semaya diri. Pagi ni dia tak ada punggung. Kerana Nabi ni orang afdal jadi imin, dia orang cukup. Tu makna kata, kalau tu imin ni yang lebih, boleh dia semayat jadi tu imin menyata, makmum semayat diri. Nabi kita ketika kata, apa tu? Lebih sungguh weh. Benda semayat jemaah ni lebih. Kalau kita berasa tak lebih tu, kita jahil bak ni. Kena mengaji wirti juga. Kerana yang Nabi buat ni, cerak dah. Cerak benda tu lebih. Tak kena sok dah. Kalau sok, punuhlah Islam kitanya. Tu modal lagi alih berzah tu. Semaya jemaah kita ni modal lagi ke alih berzah tu. Kerana kita kena tahu dua. Mana kalau kita duduk dunia pergi ke alih berzah ni, Tuhan tak tanya ilmu lain. Tuhan tanya
ilmu tauhid hak kita nak ngaji ni. Ilmu usuluddin lah Tuhan tanya dulu. Ilmu imin ni Tuhan tanya dulu. Dengar demo tok imin nak baca telekeng, tok guru nak baca telekeng tu, kalau demo perhati kan. Harap tok imin hak baca telekeng tu tolong terjemah tadi. Baca arak sekali lepas tu terjemah. Wei orang hak duk kat keliling kubur tu dia boleh ketia tadi. Ah, mana kalau lagi surung tok namanya bor rata tu muka nak mari dah. Apa tanya buku pertama kali dia tanya bahasa Arab merobuka siapa tuai kamu. Mu taat tu hak dak mu tak dunia. Mu kenal tu hak dak, mu kenal tu hak cerak ke dak dak wi makan kemung, dak wi sehat kemung, dak wi mu jalan, dak wi mu tu, dak wi mu ni ni, mu kenal molek ke dak Tuhan. Kalau kita tu kenal semati Tuhan, Allah wi boleh kita jawab, Allah urabbi tuhaku. Tanya pula, waman nabi yukah siapa dia nabi mu ni? Mu kenal tak nabi? Mu biasa ikut dia tak? Mu biasa buat tak yang nabi buat? Mu kenal tak nabi Muhammad? Anak siapa dia? Baik siapa dia? Cik siapa dia? Dia tanya. Oh, kalau kita ni nak sik mulai, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau dia tanya, apa Islammu? Mana ke mana kebelakmu? Mana saudaramu hang okey? Semua kalau kita orang molek tu dalam kubur tu Allah boleh jawab habis. Malaikat kata, mu hidup berjaya, mati berjaya. Hidup mu berkat, mati mu berkat. Allah suruh malaikat buka kubur tu sama luah dengan dunia ni pula. Tu habis tu raudhatul miryadil jannah. Kalau boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, kubur ni Nabi kata, hipik orang sani tu, bersisih tu lah rusuk, Nabi buat isyarat sobat lagu ni. Boleh berjerit lah. Kubur kata mu duk suka ria atas aku, duk kerinyih atas aku, tak beribadat dengan Allah. Hari ni, mu akan jadi seksa lah, kena seksa lah dengan aku ni. Maka Tuhan latihkan malaikat ia juruh godel ni pula. Satu kali godel 70 hasta turun ke bawah. Akik naik pula godel hingga sampai kemak. Suara yang duk menjerit mayat ni ni, sekuat-kuat dengar mari ke alam dunia ni. Tapi Tuhan we dengar keberuk, keruh, hayal, lutung, lembu, kebaya. Telinga maksia yang telinga cing, Allah katuk. Ulama kata kalau Allah tak katuk, buat kita semua tak mau tahu. Tak pergi kedai kopi dah. Takut. Suara banyak hadut ngurut dalam kubur tu. Kita nak kerja tak boleh, tak lalu dah. Kin melum dah. Nong kau melak dah. Tak ada ya? Siap pagi dah itu ya? tapi, mana kalau Tuhan tak boleh dengar tu ada hikmat, kita kena yakin kata, balas tu. Suara tak menurut balas tu. Mari kalau balas tu, kita kena berasa gerung, berasa takut. Lagu mana nak buat persediaan email kita nak buat sahih, amalan kita nak buat sahih. Mana email sahih? Bak akidah pegangnya kita betul benar, Allah boleh jawab. Bak kenabian kita betul, Allah boleh kita jawab. Tu selamat orang tu. Yang kedua, mana kalau kita pergi pada masa? Harga mahal, berapa? Alih tu, alih. Buku dalam kubur tu yang suruh malaikat tanya ini. Buku ilmu akidah. Gidi pada masa, Nabi kata, Tuhan suruh malaikat tanya hamba-hamba dia dulu buku semaya. Tertik tengok. Ia kena perduh mula sekali, tertik ilmu usul. Masa umur Nabi 40 tahun. 12 tahun, mari 13, baru mari semaya mari. Sengganya 13 tahun. Baru semaya mari. Semaya itu nombor dua daripada ilmu tauhid. Kaya itu Nabi kata ini. Awaluma yuhasabul abdi yaumal qiyamah as-salatu. Awal-awal bakit dia hari kiamat esok. Nak pergi timai ni. Tanya as-salatu semaya dulu. Hello, hey Yusuf. Semaya mu betul ke tak? Semaya mu kena ke tak? Ingat rukun ke tak? Ingat syarat ke tak? Ada rupa zahir ke tak? Ada rupa batin ke tak?
Baca mu kena tak? Oh, baca betul, baca kena. Oh, Nabi kata, kalau puasa semayah tu molek, saluhat sa'iru amalih, molek habis segala amal-amal lain. Gerbah dia molek, sedekah dia molek, haji dia molek, puasa dia molek, kalau semayah tu molek. Maka semayah molek lagu mana? Rukung dia panas, syarat dia panas, rupa zahir buat kena, rupa batin dia buat kena. Kosok dia ada, tawadok dia ada, tahu baca kiraah betul, panggil semayah itu molek. Maka Nabi kata, semua amalai yang dia buat hari-hari itu turut molek habis. Mana kalau semayah itu molek. Ini Nabi kita tahu, oh, harga semayah ini tinggi daripada masa esok. Tuhai perasaan ini dulu. Tapi sebaliknya Nabi kata, fa'ing fasadat, rusak semayah dia. Rukung tak panah, sarak tak panah, kosok pun tak ada, tamak nino pun tak ada, baca pun tak kena. Fasadat sa'iru amalih, rusak habis amalan lain. Haji dia, haji dia tak pakai, gerbah dia tak pakai, puasa dia tak pakai, rutuh habis. Manakala semayah rusak. Inilah Nabi kata, as-salatu imanuddin, semayah tiya agamu. Jadi dua ni harga mahal ni. Nak pergi ke alai barzah, dua perkara ni harga mahal. Iman, kita mengaji dari ilmu akidah mahal ni. Bak kutuhan ni, bak kenabiyah, sama iya. Lepas tu, amalai soleh, semayah. Siapa dia berjaya dua ni. Iman dia sahih. Semayah dia sahih. Maka orang ni lah. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah wi masuk syurga. Di bawah syurga ni segala ayat yang beralih. Kita dah nak hadut dah. Itu kena bersungguh lagi. Habis itu iaitu di alam barzah dan alam kubur antara hidup dunia dengan dibakit tubuh badan. Dia panggil itu gerbek akhirat. Alam barzah tu setara dunia dengan akhirat. Dia panggil kek, dia panggil. Kalau kita nak pergi ke Malaysia agak, dia panggil digolok ni. Di kek dam tu panggil. Kita nak pergi ke akhirat agak, alam barzah tu turun situ dulu. Lepas tu, dan di pada masya pula Allah banyak tempat lagi tu Imi weh bela-bela makan teh kena kecek kau ni tu Imi weh tak itu kan iku teh di kedai kopi kita ni selamat kedok pada masa ni kena alih dah tu Imi hijrah ni tak itu kan jangan kata iku teh pernah kejap pun dia boleh kedok orang tu tak kena bayar dah tu Imi. Hirup perah teh mari. Makan pulak mari. Kita buat kita ni selamat dak weh dak dak kopi ni selamat dak alai barzah ni. Wi makmu dengar tu tak imeh. Tak itu kan. Tu imeh kita ni berjenih. Jenih nak wi berjenih ni. Tak itu kan. Pada masa ni tepat hipung sekelian manusia. Semua manusia ni gi hipung situ. Seksa pada masa ni satu ibu. Ibu jekin. Besar ibu jekin ni kaki dia dak di bumi, kepala dia dak di langit. Besar dia sama besar dengan dunia, rupa dia serupa jekin. Tubuh yang melengok di alam masa. Ni dia yak dalam hadis. Lalu tu Jibril tengok pelik ni ibu ni. Aina mau pergi ke mana ni? Mau pergi ke mana ni? Hei ibu jekin. Hei ibu kalah. Ya tak, aku nak pergi ke halaman masa. Aku nak pergi cari 50 orang. Nak pergi bui. Seksa belum dia masuk dengan aku tu. Nak pergi tak dia dulu. Nak pergi kecak dulu. Siapa dia mungkin cari 5 macam ni? Mu nak pergi sengak, mu nak pergi ketik 5 macam ni. Ketik di ibu jekai ni sekali ketik dia, 40 musim Tuhan tak wihlah lagi bisa dia. Pak mu nak pergi cari siapa dia ni? Ibu jekai tu kata, al-awwalu ku nak pergi yang pertama, tariku salah, puak hak tak semayah. Ku nak cari hak tu dulu. Pak dia kenal kan? Tuhan wih kenal dia, ni puak tak semayah ni.
Ha ni buat semaya tapi buat semaya tak belajar ni. Ya tak sekali ni. Buat semaya tak tahu makna noh. Maka ibu jekin ni kita satu seksa daripada seksa Allah. Nak seksa orang tinggal semaya, nak seksa orang semaya tak kena dengan sebab dia upo dengan nikmat Allah semaya tu nikmat Allah dia gi buat tak kena. Maka tu hata ibu jekin ni. Haa, Jibril duk dengar. Pasal apa dia lagi? Ya namu Haris. Ibu Jekin ni namu Harisun. Riaklah dia. Apa lagi yang Haris? Mau pergi ketik siapa dia lagi? Oh, aku nak pergi cari. Iaitu, mani'uz zakah. Orang cari harta. Orang ada nisab cari harta. Tapi tak keluar zakat. Ah, jekai ni cari orang kaya pula. Kalau tak ni tak kira kaya miskin tak semayak sudah. Ah, ni buat sesak tak dia, tak ada apa ni. Ni cari buat kaya. Kalau dia menega, duit dia banyak. Siapa zakat? Tak bui. Kalau zakat pun tak bui. Kalau tak zakat pun tak bui. Kerana dia bersaing dengan tokku. Tokku apa? Tokku pik. Ah, jangan bersaing buat kita dengan tokku pik. Bahaya panggil. Nabi kata al-baqilu adu wallah. Orang kupik ni seteru Tuhan ni. Walau kana aliman kalau dia ada pentawa yang tinggi sekalipun. Ah, kali tu ibu jekek ni nak pergi cari orang tak keluar zakat. Sama ada zakat nego, zakat taruh hai, zakat kambing, zakat lembu, zakat padi, zakat apa asal zakat dia tak bui, maka ibu Haris yang serupa jekek ni akan pergi cari ketik di halaman kiamat nanti di alam barzah. Adi di halaman kiamat ni. Dua dah. Pahamu nak pergi cari siapa dia lagi. Eh Haris. Iaitu aku nak cari Syaribul Qamar. Ialah orang yang mengekali minum benda mabuk. Kokeh-kokeh mabuk. Kokeh-kokeh mabuk. Ibu jekin ni ketik dulu ni. Jaga molek tu Emil. Tak itu kan? Daun ketung pun halal jual dengan kerajaan. Daun ganja pun halal jual. Hocak nonai pun halal jual. Tak ada apa tu Emil weh. Duk pada tepi duk. Pakat kau duk isap ganja. Tak itu kan? Boleh jadi. Akhir lagi ni mumpul lah rokok. Pulak boleh jadi ni. Boleh jadi ni. Nak kaya ni? Kali itu temu dengan ibu Haris ni lah. Tiga. Yang ke apa ibu Haris ni pergi cari apa? Akil walidain ni. Orang awak menyakit di dua ibu apa? Orang neraka dua apa pun sebelum dia masuk neraka, ibu jekai ni ketik dulu. Haris ni ketik dulu di halaman kiamat. Jangan wei ada ni lima macam ni. Kalau siapa dia ada lima macam ni, dia bertemu dengan ibu jekai ni dengan ibu kala ni nama Haris dia. Berapa dah? Berapa tak main? Pak. Yang kelima, ibu jekai ni kecari mutakallimun fil masjid, orang berakhir kecik dalam masjid bikalamid dunia dengan patah-patah dunia. Masuk dalam masjid pakat dok kecik dunia, bobek, bobek. Taknya berzikir, taknya baca Quran, taknya tasbih dok kecik benda dunia. Ha, temu dengan hari inilah. Nak ada hadis kan? Man apa man takallama bikalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sanah. Siapa hidup masuk dalam masjid hidup kecek dengan benda-benda dunia, maka Tuhan hapuskan amal dia 40 tahun. Orang baca tebah pun dia berkecek, orang mengajar pun dia berkecek, orang bayar pun dia berkecek. Kecek macam temu dengan ibu hakim ni, temu dengan ibu hari ni, temu dengan ibu jekai ni. Kayak itu dia halaman kiamat. Kita tahu dah lima perkara ni, jangan buat amal. Semaya, kena rajin. Cari harta apa ni sok, beri zakat. Apa ni, benda mabuk, jangan kelibat. Jangan rakuk dia apa, dan jangan masuk tutup benda dunia dalam sejik. Baru kita selamat di alam masa. Habis itu. Sebab apa tu
Di pada masa tu hipo sikit manusia tu kerana preso amanyo dengan jalan muzahikan adi tu nak preso ama tu nuwi adi tu hai tu preso so innallaha syari'ul hisab. Allah ni cepat hisab tengah kata sekejap hari ya tu akhirah sedunia ni habis itu muzahikan adi tu hai nyo ada situ dan menitikan pula sirah. Suara tu tak dengar tu deh. Minggu ni acak. Kena pergi hari-hari. Apa tak main? Jadi kita duduk sekapung, dia tak ada apa-apa dah. Semejik pun tak pergi, mengaji pun tak pergi. Lepas tu, dia hanya semelih hari kapung. Boleh ke tak kita pergi? Ni kena pandai. Jadi seorang itu tak payah agama lah. Mengaji podok, masjid podok, wak baik podok. Tapi harta benda dia ada, hari tu dia semelih hari kapung 2, 3, 4 ikut. Wak suh, hak moden sekali. Paroyak lah buat kita ni. Buat baca dakwah ni. Boleh ke tak kita pergi? Boleh dan tak boleh. Boleh pergi dan tak boleh pergi. Mana kata tak boleh pergi? Kalau semata-mata nak pergi makan hak dia. Tak boleh. Mana kata boleh pergi? Buat molek dia panggil ni. Ada peluang dia adalah. Nak pergi rakyat ke dia, nak pergi nasihat ke dia. Dia suruh baca doa. Lepas baca doa, tak padai dengan doa ni weh. Kena pakak kita mengaji katik, kena pakak game sejik, kena pakak semaya. Mengajarlah kita ni. Jadi, agaklah pocik-pocik dan mangung-mangung. Hak buat suhaya ni, alhamdulillah. Kalau panggil pula pun kita boleh mari. Tapi tak cukup dengan suhaya we makan kat orang ni, kita kena pergi mengaji katik, kena tuhan, kita pergi sejik katik, buat amal semaya jemaah. Dan kita kena masuk pakat teh kapung. Kena tu'ak pada tu'ak menir, kena tu'ak pada tu'ak imir, kena tu'ak pada tu'ak kotik, duk suruh mengaji dan sejik tu. Tu boleh pergi. Kerana pergi, nak makan tu nak dakwah dia. Ambil kena pandai. Tak itu lah. Boleh pergi. Dari masa 30 tahun tu, beliau luar tanah. Luar tanah, orang tu tak siap tau lah. Tapi tak ada orang dia kacau. Tapi tu, tujuan pun boleh. Bagi setelah tu, boleh macam muka yang kek tau. Orang panggil harta tak betul. Kalau harta tak betul, kita makan pun tak betul sebab tu. Kalau harta tak betul, kita makan tak betul. Ambil tu jangan pergi. Mana? Ragu. Tapi tu dah hari ni Pak Yoh nak makan ni. Lagi tu ke? Masa Imam Ghazali, masa Imam Hanafi, masa Hasan Basri tu pun payah nak makan dah gelewat benda hak makan ni. Lebih-lebih lagi kita Gana-gana. Dia tak tanya, kalau tanya di mana tu panggil Tuhan berjirim jisai aku tu. Tak kata, Tuhan duduk di mana ni? Dia tak tanya aku tu.
Man rabbuka. Tengok dalam buku ni. Mana kalau pergi suruh tu? Man rabbuka. Tuan tak tanya tak? Ainal rabbi. Tuan tanya itu. Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Mu kena kedok Tuhanmu di dunia tu. Tengok muka makan akhir pun cimak. Dia tak tanya duduk di mana. Kalau itu kalau orang tanya tu, Tuhan duduk di mana? Mu duduk mengaji. Tak ada jawab ni. Mu kena mengaji dulu. Mu jahil pula. Oh ni lagu ni. Tanya lagu ni. Mu tanya Tuhan ke lagi? Ini lagu tu. Mu tanya waduh ya duduk di mana-mana. Kalau dia tanya tak molek. Kalau kita jawab tu kat dia tu. Tuhan duduk di mana? Kita jawab tu kat dia tu. Tak kena pakai tu. Kalau tanya dia tu tak kena. Dia tak ada mengaji buku Tuhan ke? Ni orang hak buah ismaya ya nak temung. Orang tak buah ismaya tak ada kena dah, tak ada aib waduh nah. Ya syarat nak boleh temung ada biber apa syarat dalam pekoh. Yang pertama syarat nak boleh temung aib tak ada. Cari aib tak temu nyuk marah lama gis itu aib tak ada gis ini aib tahu. Habis rai dah kita cari tak ada aib. Hukum baru boleh kita temung. Satu. Yang kedua pula boleh kita tiamu air banyak. Air berana di keliling kita di hari ini. Telaga, pokdo, lecarok, pokdo, lecoprata, pokdo. Tapi, bomo kata, mong ni tak boleh tepuh air. Tak boleh guna air. Kalau guna air, penyakit mong ni akan mendorak, akan teruklah. Hukum Allah akan zahid izin boleh kita tiamu. Itu setengah pada. Banyak lagi syaratan. Manakala kita tahu dah tak ada air boleh kita tiamung, air tak ada, kita nak pakai tak boleh, takut punah, takut teruk penyakit, takut rusak diri kita, hukum agama dibenar kita tiamung. Maka tiamung tu ada macam-macam pula. Ada tiamung hok sama tara, ada tiamung hok langsung saludah. Upamanya tiamung apa ni, tiamung sama tara ni setengah tak pekah bari, kita pergi berjalan satu tempat. Rolik tempat hok kita pergi tu, rolik ada air. Biasa ada air. Tapi hari kita pergi tu, air tak ada. Cari tak temu, kok keliling tu. Maka kita pergi tiamung tempat rolik ada air, tapi hari kita pergi tu tak ada air tiamung. Maka tiamu tu sama taro bang. Mana kalau git temu sehat dan aib molek, wajib ulas semula klik semaya tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita apa ni sakit kena baru. Di anggota wuduk ni. Patu baru taro ada dalam baru ni. Ha ni tiamu juga. Lepas tu, semaya ni kena ulas semula pula. Lepas tu, kita ada cedera tempat anggota temung. Tapi, tak ada mengandungi darah. Darah tak tubik mana. Pada pekuk itu tak zahir darah mari. Oh ni, temung tu pakar temung tak kena kotor. Tu dia panggil cara dia. Kalau kita temung tu, apa ni di dalam ada darah ada apa? Hak tu sah kita semaya, tapi mana kalau sehat kena gi qada ulakli. Hak tak kena ulakli, tiamu kita tu sehat. Kalau baru pun baru tak bercampur dengan darah. Hak tu tak apa, tak kena ulakli. Kemari anggota tiamu banyak mana? Anggota tiamu tak lebih ada dua. At-tayammum darbani. Tiamu ada dua aja. Darbatun lil wajahi muka wa darbata lil yadai, dua ni. Walau buku gapo-gapo pun anggota tiamu dua ni saja. Patu nak tiamu dengan gapo? Tak kita syafi'i. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Kena tiamu dengan tanah yang baik, tanah yang berisi debu. Jangan tanah najis, jangan tanah mustakma. Sah tasmiyah kita.
Ha, jangan kira zat lain lah. Zat lain boleh kok batu, boleh kok tiai, boleh kok mana. Ha, tu sebut kira lah. Kita rakyat dah lah capai ini. Takut belit kita. Takut timbul perut. Tak gitu ya? Ah, duk tak apa tu ber. Tengok waktu Zuhur masuk dah. Ha tu tak ada kena tiamu gapo dah. Tak ada kena pergi cari debu, tak ada kena pergi cari batu, tak ada kena cari besi. Semaya orang panggil semaya harma waktu. Tak itu eh. Lepas tu turun mari siapa hari judul. Ha, wajib kita qada. Tak itu. Ambil orang geng Mekah ni, kalau lah tak sah tu baik, kena cari orang pandai, pandai ajar ni, pandai nak semaya kuasa, pandai nak semaya jamuk, pandai nak semaya belaka, kena ada tak sah, juru jaga anak makmu tu, orang hok pandai. Haa tu, saya pengalami dah dua kali gi tu, hak izin we dua kali gi dah tu, saya gi sekali dah lepak 50 orang tu, tu saya buat racang eh. Setiap lakah tak apa tu, ber, kena royak, tak kereta api, kena royak, ditesai matok, kena royak, puyan ni kena semaya. Bahkan kita rakah dah dengan tak sah ni, ni kapan ni nak apa tu, buku berapa ni, nak rakah khas maya. Apa tu pergi siapa Zainun pula? Habis. Hasmaya, Hakosa, Hasmaya, Jamuk, Hasmaya tu, Hasmaya ni habis. Ah, Nawak Haji. Ah, Nawak Haji ni, bui dua. 50 hari ni, jaga molek, bui dua masa. Lepas esa, jangan pergi ke mana, mari kita beri pun. Untuk nak tahu rukun haji, syarat haji, sunat haji, makruh haji, batal haji. Ah, lepas subuh, mari. Jadi, dua saya buat itu. Apa tu tok orang gerak? Kita nak pergi masjid pukul apa ni? Pukul 3. Ah, kena tok. Tok tua. Ah, gerak pergi sekali. Ah, gini buat sekali. Engkau pergi sekali tu alhamdulillah dia kata. Kalau demo tak buat lagu ni ya tak, saya tak kena cerak dah buat haji ni. Pagi pula gini nak buat tawah gini sen kena dok perang pula, kena dok royak pula. Kalau lepas pergi saja itu ha, tak kena haji mabruk lah. Dia jadi haji mabruk dia panggil. Tak itu. Kalau tak sah lepas. Ha, kalau tak sah menego lah. Ha, ambil tu tak sah kena timbal rasa. Kalau anak makmum dia tu, ha, hujak dia tu banyak. Kalau tak pandai dia nak ajar, kena ambil orang ajar untuk nak sepenuh haji jemaah dia tu. Menego tu menego lagi lah. Tapi di sebalik menego tu kena timbal rasa kepada manusia. Nak pergi pada haji mabruk. Maka haji mabruk tu kena ada orang ajar dia. Ha, itulah tak usah Daud dulu tu, tak usah haji tu. Ah, tu. Jadi tak ada keribat dengan nego dah. Tapi tak apalah kita dan dia ni. Menego pun nak menego lah. Tak usah haji tu. Tapi dia sebalik tu kena fikir. Nak pergi jemaah haji kita tu dapat buat dengan sepenuh. Okay, tu nak pergi dapat buat sepenuh. Mesti kena ada orang ajar. 15 orang, seorang bawa. 15 orang, seorang bawa. Kalau banyak hujak. Tanya tadi dia tanya silap. Jadi kita ni baru sohaya tu kode. Sama dia tanya tu yang email tu baru ke kode. Email tu baru ke kode. Itu iktibar. Kalau tiba hidayah, hok tu koding. Kalau tiba diri kita jauh, hok tu baru. Kalau kita baru. Duduk di kita, tak gitu kan. Tapi tiba hidayah tu terus gitu anu, ha tu koding. Hok tu koding lah tiba hidayah tu. Kalau hok tu Allah Subhanahu Taala tu. Adapun diri kita pegangnya kita tu, kita baru. Pegangnya kita, kita tu, tu baru. Tak itu kan? Kecil-kecil ada lagi. Ha, ni pun. Tua-tua ni pun baru nak reti. Ha, nak pegang lagu mana? Ha, satu atibah kau ni, satu atibah baru. Sepuluh kerak ya?
Satu ayat tiba koding kalau Quran tu kena kesifat kalah ada Tuhan. Tapi Quran tu ayat tiba huruf yang diturun ni. Ia ada di kertas. Oh ni hadis dia panggil. Ah support email lah ni. Satu ayat tiba koding, satu ayat tiba baru. Ah tu benda-benda gorik tu. Benda halus dia panggil. Oh, kita nak mati pun kata hak tu. Ah, waktu kita ingat hak tu lah itu. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Mucak dah. Ah, boleh dah. Ah, boleh juga tapi fadilat dia tak sama dengan la ilaha illallah. Kalau hadis mari dah mengqala la mangka ana pan mangkana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Nabi tak kata akhir dengan subhanallah tu masuk syurga. Tapi kata tu tak salah. Tapi fadilat tak serupa dengan la ilaha illallah. Akhir kalian dengan la ilaha illallah itulah masuk syurga. Nabi tak royak kata akhir kalian dengan subhanallah tu masuk syurga. Tapi sunat kena kata la ilaha illallah. Yang setengah kita kata tak ada kena tambah dengan Muhammad Rasulullah. Kena hadis kat tu je. Ha, tu cara fadilat dia. Itu orang yang duduk dekat orang mati tu kena pandai. Jangan bosan, jangan bising, jangan tekek orang mati. Sunat terkeng je mana? La ilaha illallah. Ha, ada. Jangan kata orang pocik. Kata-kata orang. Ha. Tu kena harap ubat. Mungkin tak pandai duduk dekat orang mati ni. Hak teruk lagi, kenal lagi pocik kita ni. Hak tu kena harap ubat kata. Duk tanya kena tak kena. Ai bukan masa dah tu. Dianya kosong dah. Oh. Dia jadi mahu aku sembahyang zuhur apa rakaat Allahu akbar. Boleh boleh ke aku tak ada ingat makmum. Sah ke tak? Ah sah. Tapi tak ada pahala dia makruh. Kalau sekat tu sah lagi tapi kalau dia hidup nanti tu email amu. Oh tu batal sebab dia tak ada sakut dengan tu email. Itu kena niat syarat bagi nak sah ikut dan syarat bagi nak dapat pahala. Kena niat mana? Kena niat di dalam takbiratul ihram dia panggil. Kena niat dalam takbiratul ihram barulah sepenuh. Balik tu Imi. Balik tu Imi kalau dia tak niat makmum sah ikut. Pak dia boleh pahala tak? Tak boleh follow. Lepas tu kalau dia niat tengah, boleh tak? Boleh. Boleh follow sekat dia niat tu. Kali tu kena niat kedua. Tu imi niat imi, makmum kena niat makmum. Imaman lillah, Allahu Akbar. Makmuman lillah, Allahu Akbar. We banyak kerak, jangan sekerak-sekerak itu. Nah, baik tu kena belajar. Oh. Dia berjalan lagi masjid. Bawa sapa masjid nyata tak kebe. Boleh ke tak? Dia nak boleh berdiri betul ni rukum fa'liyah. Rukum fa'liyah dari rupa zahir. Lepas tu nak boleh semayang nyatak tu setara lagu mana kita ngaji lah pekah. Orang timur lah. Nak boleh semayang dalam menyatak tu sekira kalau kita tebal diri boleh. Tapi menghilangkan kosong. Dalam pekah kata mung boleh dah nak semaya dalam nyata. Apa?
mari sejik tak berjalan legung-legung. Jalan tak ada kena kosong. Tak kosong pun tak apa berjalan. Tak gitu lah. Lele sakit tak apa berjalan. Tapi semaya ni nak kosong. Kalau kosong ni tak kilah tengah terhukum, tengah tersunat. Kali tu kalau terbang berdiri, tak kosong. Hukum boleh duduk. Aku nak tanya dia. Kamu duduk lagu mana ni? Kalau mau berdiri, cedera tak kosong mu? Cedera, ha? Apa duduk? Ha, kalau tak cedera, tak boleh. Pekoh tak jauh lagi. Kena berdiri. Ha, tu Nabi kata selalu qaiman semayalah berdiri. Fa ila yasati fa qaidan mududu. Fa ala ani fa ila yasati fa alai jalbi. Maka semayalah kamu dalam tidur, tidur mengiring. Kalau tak kuasa juga tidur mengiring. Mu tidurlah lem letak. Tak kuasa juga meletak. Mu lakukan rukun semaya dalam hatimu. Sup tak kuasa tu. Semaya tak gugur atas orang yang kalah. Selama hati dia ada ingat. Ha, tu berat semaya. Habis dia ada kosa, dia ada jamuk tu. Ha, apa semaya yang sebenar lagi mana? Semaya yang ada rupa zahir, ada rupa batin, ada kosong, ada tawaduk. Ha, semaya ni lah tu hatimu. Kita tak apa-apa tak imi rokok dah. Akbar kena wajah kunuk kali tak imi tu panggil beri imi. Kalau kita Allah akbar kita rokok tu bukan beri imi. Innama ju'ilal iman liyutimma bihi. Nabi kata, mu jadi tak iman nak ikut dia. Ni tak ikut ni tak iman nak baca gunung kita rokok. Ah, jadi buat pekoh cara dia. Tak boleh. Oh tu tak kena pekoh dah. Jadi rekoh tu. Ah, kalau kita pergi tak iman baca gunung, baca gunung. Haa tu orang panggil. Boleh orang kaya lagu tu. Baca gunung dua kali tu. Tak itu kan? Ya lambat nak pergi sejik. Baca gunuk dua kali. Pahal tu gunuk temeh. Ha, sekali lagi kena baca gunuk dia. Panggil gunuk dua kali. Sebab apa dia pergi lewat. Ha, kat itu kita jangan lewat. Pergi sejik jangan lewat. Jadi benda molek ni Tuhan perintah kita. Fastabiqul khairat. Belomolah kamu pada kebaikan. Benda molek kena pakai belomol. Apa kamu? Ah. Patu tak imej dekat mana? Baca gunung. Namanya Kirotong. Tak betul. Oh. Patu baca gunung pula. Batang tak tahu. Batang tak jadi hok tu. Batang. Ah, kalau dia dak jahil tu boleh duduk maaf dia lah. Ah, dia ngelai alik tu. Okey panggil. Kalau kereta pergi tu, dia panggil dia tak pandai locak, dia panggil. Lepas tu meluluh terkering, dia panggil. Ha. Ha, kalau itu kita kurang panas ni, kena pergi dah awal. Semaya subuh, pergi dah awal. Semaya isa, pergi dah awal. Semaya ngorek, pergi dah awal. Siapa dia boleh tunggu waktu semaya di masjid 45 minit, dia ada air semaya, boleh follow semaya, boleh follow semaya. Ha, kita kena ucidik kat tu lah ni. Mana? Ya. Ha ni muzakirah orang perempuan ni sikit ni. Okay. Hari ni kita mengaji apa ni? Cara orang perempuan ada dah. Hak orang perempuan dah. Baru ni suami, tak itu kan? Baru ni kita mengaji hak suami. Hari ni hak perempuan weh. Dia kata gini.
tanggungjawab isteri. Dengar molek orang perempuan ni. Klik gi ajar orang perempuan pula ni. Tanggungjawab isteri apa? Tanggung hari ni dia tanggung. Pas di akhirat kalau dia tak kena nanti jawab hak Tuhan tanya esok. Tu tanggungjawab. Kerja nanti orang perempuan duduk dengan tok suami ni nanti dia kita baru nak mengaji ni. Ada boleh anak ada. Satu orang perempuan ni mentaat akti segala perintah suami ya baik. Tengok ya kai. Kalau tok suami dia suruh benda molek maka balik isteri wajib kena taat. Tok suami dia kata mengaji, wajib taat. Tok suami dia kata kena sembahyang, wajib taat. Tok suami dia kata hamu kena berjaga, wajib taat. Ikut tok suami lah. Sebab apa? Sebab orang perempuan manakala dia kata ha tu, Tok Emel kata kena aku nak nikah mu ni mana? Nikahlah Tok Emel. Dia kata sepatah tu apa hak tok suami dia suruh hak baik, wajib taat. Tutup orang perempuan tu. Wajib taat. Tapi dia tengok je baik. Suami perintah yang baik. Mana kalau hak tak baik, dah tak wajib taat. Suami kata, "Hei, mu ni tengok cerita agak boleh cerita." Tu tak wajib taat tu. Kalau tok suami suruh molek, wajib taat. Yang kedua, orang perempuan ikhlas jujur kena ikhlas hati serta beramanah terhadap suami. Kena jaga. Jangan kecek hilak dengan tok suami, kena amanah dengan tok suami, kena beraluh dengan tok suami, kena hormat pada tok suami. Dia orang perempuan ni. Kena taat pada tok suami, kena kedemak pada tok suami, kena hormat pada tok suami. Dua tiga tu. Orang perempuan jadi isteri kena taat pada tok suami. Lepas tu kena hormat pada tok suami, kena kedemak pada tok suami. Tiga dah betul-betul tu. Taat mesti orang perempuan kepada tok suami dia, hormat pada tok suami dia. Kedemak pada tok suami dia. Kecek dia tak boleh. Kecek beraluh dengan tok suami. Kalau kecek tinggi pada suara tok suami, satu kesalahan orang perempuan. Muka dia tinggi dia kecek dengan tok suami, suara dia tinggi pada tok suami dia kecek dengan tok suami. Wui muka pula dah. So kalau tok suami dia ada isteri dua, hari tu tak kena gila hari dia masa tu. Dia panggil deraka. Malaikat bini dia tu hak bahasa muka terdedah. Boleh bahasa muka masa hak tu tak apalah. Dia ada orang yang rasa muka masai semua tak itu kan. Tu tak apa tak raka tu. Ni dah kalau dia sehat molek muka mani tapi dia tak kena masai tu busung. Tu berasa tu. Yang ketiga ni dok dok ni. Yang ketiga bermanis muka. Muka kena manis semua kata suami seni manis susah manis. Suami wi duit manis, tak wi duit manis. Menghiburkan dan menyenangkan suami. Lagu mana nak wi hibur suami, lagu mana nak wi seni tok suami. Ni kena belajar akhlak Khadijah. Khadijah Rasulullah. Habis tu Rasulullah manakala duduk dengan Khadijah lebih kurang 10 tahun ke. Boleh anak ni orang dengan Khadijah ni. Tak biasa berketek, tak biasa gapo kerana Khadijah ni pandai ambil hati Nabi. Dan Nabi pandai ambil hati Khadijah. Hingga Nabi duduk dengan Khadijah ni puluh-puluh tahun ni, Nabi tak bini. Bini seorang ni ya. Ni hebat Khadijah. Ni. Mana Khadijah seorang ni cukup ni dengan Nabi ni. Habis harta kerana Nabi. Tolong Nabi, menyenangkan Nabi. Tengok satu ketika Nabi klik di Gua Hira kan? Nabi demi kan? Turun 5 ayat pada Nabi Iqra allamal insana ma lam ya'lam sejarah panah-panah wita-wita. Nabi klik mari demo zammiluni ya Khadijah, zammiluni ya Khadijah. Selimut saya Khadijah, selimut saya. Nabi demi terima 5 ayat. Maka Khadijah muslimu Nabi.
Maka dari itulah Khadijah, dia kata nak pergi tanya siapa dia ni, buku suami dia ni tak biasa ni, klik lagu ni ni. Lalu tu dia pergi tanya orang lain daripada kitab Yahudi Nasrani. Dia pergi tanya hak Nabi dia, hak suami dia Nabi Muhammad ni begini-begini tu oleh orang tu aling, tu aling ugamu Nasrani apa ni, kitab Torah, kitab Injil tu. Dia kata Musa bosai Khadijah, tok suamimu ni jadi nabi akhir zaman. Sekira kalau aku lanjut umur, aku ke sekali dengan dia, aku ke berjual dengan dia. Ha, Khadijah seneng. Ha. Eh. Kita tengok sejarah dia, bini nabi seumur isteri nabi 11 orang dalam hidup dia. Tapi Aisyah tak cemburu pada isteri lain, Aisyah duk cemburu pada Khadijah. Padahal Aisyah tak ada dengan Khadijah. Tapi cemburu dengan Khadijah. Sebab apa? Nabi duduk dengan Aisyah ni, boleh gapo-gapo Aisyah duduk perhati. Kalau boleh apa, boleh daging, boleh gapo, dia bagi hal dia. Bagi siapa dia? Bagi kesayang-sayang Khadijah. Aisyah duduk perhati. Dalam duduk dengan dia tu, duduk sebut Khadijah. Hengok-hengok dia kata, Allah, tak ada dah ke? Orang bujian seorang tu je ke? Aisyah cemburu. Nabi ingat kepada Khadijah ni, ingat sungoti-sungoti isteri dia kena buat kepada dia, tolong dia, menyenangkan dia, hiburkan hati dia. Hingga-hingga habis harta Khadijah, buat berjalan dengan agama. Hingga-hingga hari nak mati, dalam sejarah dia, dia kata, Ya Rasulullah, sekiranya kalau mu nak dakwah, manusia ni kena pakai getok, kena pakai getok nak jemur lagi, mu ambil lah tulai aku ni buat getok. Harta habis dah. Inilah orang tino hok kaya boleh buat contoh, dan orang bujir hok kaya boleh buat contoh, iaitu Khadijah. Orang perempuan hok dapat nama hok Nabi sebut ni, salah satu pun Khadijah. Yang dua Siti Maria, yang tiga Asiyah, yang keempat Fatimah. Ni demo ni orang dapat look dunia ni. Kaya itu kita hok mengaji ni, orang perempuan hok jadi isteri orang ni, cara mana kita nak manis muka dengan tok suami, cara mana kita nak hibur, nak menyenangkan hati suami tu, pandai-pandailah. Cara dia di dalam kitab royak lah, tapi kita puak kita tak ada buat amal lah golek-goleknya. Tok suami kelik kena pergi sambut. Tu hok cara dia. Lepas pada sambut, tanya untuk suami, nak makan gapo ni? Makan asjuk, bagi asjuk. Nak makan teo, bagi teo. Itu panggil menyiburkan hati suami. Mana orang jatuh ni, dia kerja luar rumah, duduk serabut dengan masalah tu, masuk masalah ni, serabut bosan masalah tu, kelik dalam rumah, menyenangkan dengan isteri dia, raih masalah saat ni. Tapi, kalau orang perempuan ni, tak boleh, kita tak susah dah luar rumah. Masuk klik tengok, isteri kita tak masa tu musung. Tanya tak mulut. Mulut-mulut. Oh, tanya orang semua ni. Tu jadi kos kabut lalu. Habis tu Nabi kata ini. An-Nisa imadul bilad. Orang perempuan ni tiada rumah. Orang perempuan ni tiada kampung. Orang perempuan ni tiada negeri. Iza saluhat, apabila molek jenis orang perempuan. Surah hatil bilak, moleklah kapung tu, moleklah rumah tu. Orang perempuan molek ni, moleklah rumah tu. Orang perempuan molek ni, moleklah kapung tu. Orang perempuan molek ni, moleklah negeri tu. Kan besar dia tu. Nabi dibani tiye. An-Nisa imadul bilak. Perempuan ni, tiye negeri, tiye rumah, tiye kapung, tiye mukim. Apa tiye? Ibarat batu mana besar dalam binu air. Inilah Nabi buikan harga kepada orang pertino. Kalau molek dia, maka moleklah rumah dia, moleklah kampung dia, moleklah negeri dia, moleklah cawak dia. Tok suami dia nak bini, pang dia jadi halangi. Masuk daripada salah ke tak? Jadi
kalau dia tu tak beri bini dia silah kata dengan hukum Tuhan dia tak reda ke hukum Tuhan, oh tu salah. Salah siapa punuh agama bodoh tu. Ah tu perempuan kena beza situ tu. Kali itu dia tak beri bini tu bukan dia tak reda dengan hukum Tuhan dah. Karena dia tengok tu tok suami dia ni sore pun tak penuh dengan dia. Tak gitu kan? Ah tu banyak ke perempuannya. Karena tok suami dia tengok pakai sore ni pun mak timah sore ni pun minta duit di bini seumur. Ah apa bini sore lagi ke? Jeng ngerti. Ah jadi orang hak bini itulah wakwi punah kita nak bini payah lek belakang. Wakwi cuma dulu, tak gitu. Oh nak bini tu bini juga. Pas jadi selerok tabak bui. Ah hari ni kalau orang bini ha dia tu punah lah. Ah jadi kok tu lah dah. Tak gitu kan? Ah ambil ni lah benda-benda lagu ni ni kena mengajar gustu orang betina ni. Tak gitu kan? Kena mengajar fuak dia saja ya. Tak gitu kan? Menjelih kena panggil buat orang perempuan saja ni. Ni, hak kita bini atau suami bini banyak ni gini. Wih dia reti molek 1 2 3 tu. Ha, dia reti. Kalau kalau tok suami dia bini pak kita misal nak wih orang tindak pahal dulu. Ha, hari ni dia boleh tidur senin dah lah. Tak itu kan. Boleh perform, tak itu kan. Tak asal itu kan. Ha, kalau dia pahal lagi sama tangan tu tu. Ah, gino ni mau tidur senang ni. Oh, tak ada nak nak. Kau memang kasi kabu ada gino. Oh, tok suami kau bagi umur mak muda ni. Ah, boleh pak pau kat situ. Kalau kau gosok baju tak kena gosok baju dah lah. Alah mumbuh hidup kat tino. Jangan mumbuh kat tino ni kau jah. Duk aja unne. Tak itu ya. Pak kalau dia pak ni. Ah, 3 hari dia pak pau ni. Tak itu ya. Tak ada kena gosok baju, tak ada kena menanuk, tak ada kena layar, tak ada kena menyayur. Jadi labur ke tu. Tapi orang perempuan boleh tak buinya kan orang jantan ni dia tak kuasa nak sanggup seorang tu tak kuasa dah. Lepas tu nak pergi bini dua. Tu kata Allah. Selipah apa bini nak beli dah. Selipah tu bini nak beli dah. Nak pergi bini dua. Lagu ni acau selalu kata. Ingat molek tu. Masalah minyak mahal. Minyak dapur pun mahal, minyak tu mahal. Dia nak lah 4,500. Nak bekah dia. Waktu kena bersorak lah. Kena bersorak tengok. Jadi 4,000 ni pun aku panah kepala dah ni. Oyak dia. Kena sabar lah. Jadi hak wajib tu. Aku terima isteri. Aku terima nikahnya. Wajib beli makan ni dia. Kalau dia makan 200 hari, wajib kena beli 200. Aku terima nikahnya. Wajib kena beli pakaian dia paling kurang setahun 2 pasal. Lepas tu kita tak kuasa. Tak kuasa tu kena bersorak dengan dia lah. Kena timbal-timbal dengan aku ni. Motong sekelo ke ni. Pak, buat pek-pek hal lagi 30 kot sepukul. Dia makan pek hal kata. Tak jadi tak ada. Hak kuasa tu buatlah. Hak tak kuasa jangan. Kerana berdosa hak ni ni. Nampakah zahir kena wisapa, nampakah batin kena wisapa, layar dia wisapa, gilir dia wisamu. Orang jatuh kalau dia bini 2-3, gilir tak sama, dah hari akhirat sah kita boleh kenal sengit dosa dia tu. Tuhan win apa? Ni orang bini banyak gilir tak sama ni jadi sengit di hari kiamat esok ni. Ingat ni. Ni bini banyak ni kalau dengar orang tino ni pedih sikit ni, tak itu kan. Orang jatuh so, mata tak ada pejedak lah. tapi ada weh orang tino ramai-ramai ni ada hak wibin ni. Ada satu perempuan saya dok mengajar dalam 30 tahun ni tapi temu sorang aja. Sebelum tu tu. Nama tok bila bukan orang biasa ni. Dia tok bila kata kot dua tu lah. Dia panggil kita mengajar dia kena nasi maja. Dia kena nasi itu dok berakit lah. Kademon ni kademon tu tiga orang ini dia. Dok berakit.
Serumah tu. Bukan rumah lalai. Pada tu, kita kata, anak dia ke, bini dia. Ha? Pergi mengajar sejik lah. Ha, dia nak mutu suku, bini nak mutu juga dia. Lepas kita tanya tu, siapa dia tu? Ha, ketua bini dia. Oh, boleh duduk sekali, boleh mengidai sekali, boleh pergi ngaji sekali. Ha, ada wihak lagu tu. Tapi sepuluh gagak putih dah ada kita mula lagu tu. ada. Kali itu hak bini dua, hak bini tiga tu kena jaga, we kena pada gilir dia, kena pada nafkah dia, dan we senek dia. Menyenekkan dia panggil. Ya ke apaknya memberi layan ni yang baik pada suami di segi makan ni. Ha ni ni nak orang perempuan ni kena ajar ambil tu saya. Terima orang perempuan ni dekat-dekat beratus juga ni budak saya tekan buat makan ni ni. Kalau puasa senar komih ni saya tak bui beli barang masak orang perempuan suruh beli barang mentah untuk belajar. Buat buah kacang, buat roti, buat tu, buat ni sebab makan ni ni satu kelebihan pula bagi untuk tu suami ni pandai dia makan ni ni. Layak tok suami di segi makan ni. Ni perkara muhin dalam rumah. Moga pagi pun nasi goreng, tengah hari pun nasi goreng, pagi pun kedai telur, malam pun kedai telur. Mari dua tu ya. Aku tu tak gitu kan. Dia kena pandai makan ni dia. Ni tak payah ni. Belajar pandai lah. Yang kelimanya isteri ni menjaga meruah diri di hadapan hapai suami kena hormat tu panggil maupun di belakang suami kena jaga dia orang panggil jaga kehormatan tok suami tu menjaga meruah dirinya dia buat lagu ni kena gedak dengan tok suami nak ni di hadapan dia di hadapan tok suami maupun di belakang suami tu kena jaga mana duk lagu ni tok suami dia reda gedak ni tok suami dia kena ke tak ni? Jadi orang perempuan ni Nabi kata nak masuk syurga dia tak payah lima perkara. Orang perempuan Nabi raya nak masuk syurga dia ada lima sifat. Satu, orang perempuan semaya dia di awal waktu. Semaya di rumah tak apa. Orang perempuan hak sifat syurga Nabi dok raya semaya lima waktu ni di awal waktu. Walau dia semaya di rumah. So, yang kedua, dia puasa Ramadan wi cukup. Tak cukup tu dia qada. Yang ketiga, orang perempuan kena jaga urat dia. Jaga aurah dia dengan orang haji Nabi. Tu yang ketiga. Yang keempatnya kena taat dan patuh kepada tok suami dia dan taat pada tok suami dia, hormat pada tok suami dia, kedemak pada tok suami dia dan menyenangkan hati suami. Itu yang ketiga, ya kak pak. Yang kelima, apa ni? Dia jagakan harta benda tok suami. Tok suami ada dia jaga harta tok suami. Tok suami tak ada dia jaga harta tok suami. Maka orang ni Nabi kata, dia nak masuk syurga mana lapai tu? Perempuan hak baik ni dia nak masuk syurga mana lapai pintu tu ikut dia. Nabi kata ini udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah. Apa ni jannata syi'ti. Orang perempuan ada lima sifat ni, ada lima kelakuan ni Nabi kata dia nak masuk syurga pintu mana dah lapai tu. Selo kan? Semaya di awal waktu di rumah dia, puasa Ramadan wi cukup. Taat jaga pada tok suami dia. Dan jaga urat dia. Dan kedemak hormat kepada tok suami dia. Maka orang ni Allah akan bubuh syurga mano pitu yang dia nak masuk. Mano kelebihan orang perempuan hak taat ni hingga burung di atas udara pun minta apung juga. Habis tu tak dapat tidaklah kita orang perempuan kena mengaji hatok suami ni kerana taat tok suami ni wajib kena mengaji hatok suami. Hani muzakirah kita ni tengok demo turut hak ni ada persen dah. Kalau demo ingat dalam muzakirah hak kita buat ni kerja dia ni. Ni kerja orang perempuan ni.
Apa tu nak tambah lagi tu? Kena kita tengok kitab safsah tu lah. Yang ke ane kerja orang perempuan nanti, orang perempuan ni sedang rano di dalam kehidupan di setiap segi. Kena sedang rano. Rumah kena sedang rano. Asbah ada mau sekir sat ni. Rumah jangan tekan tok suami buat molek-molek. Wis sedang rano. Jangan hudus sangat, jangan molek sangat. Pakaian sedang rano. Jangan beli mahal sangat, jangan beli hok murah sangat, panggil sedang rano. Makan hari-hari, kakak rumah hari-hari, kenaikan hari-hari, kena sedar rano. Ni hak Nabi hidup. Jangan lebih sangat, jangan kurang sangat. Duk hak tengah-tengah tu kena harga. Rumah dia pertengahan. Kenaikan dia pertengahan. Pakaian dia pertengahan. Belanja dia hari-hari pertengahan. Ni orang panggil kerja orang perempuan. Ni lah Nabi kata, khairul umu au satuha. Semolek-molek kerja tak di tengah. Jangan kurang sangat, jangan lebih sangat. Kain, jangan mahal sangat, jangan murah sangat, duduk di tengah. Kenaikan kita, jangan mahal sangat, jangan murah sangat, duduk di tengah. Rumah tangga kita, jangan mahal sangat, jangan murah sangat, duduk di tengah-tengah. Terpanggil wasata, di tengah. Ni orang perempuan kena jimat-jimat ni. Sedarano dalam kehidupan di segi, di setiap segi. Segi makan sedarano, segi minum sedarano, segi bjangok sedarano, segi pakai sedarano, segi rumah tangga sedarano, kena sedarano. Segi belanja hari-hari sedarano, segi beli makan sedarano. Maka kalau duduk dalam sedarano, maka orang ni alamat di dalam tuah, di dalam rumah tangga dia. Karena telajak berdoah ni Nabi tak beri juga. Dan kedekuk berdoah ni pun tak boleh juga. Borah telajak pun tak boleh. Kedekuk berdoah pun tak boleh. Nak tengah-tengah tu. Orang panggil tamadah lah, panggil tamadah panggil. Ni dunia lagu ni, ni dunia orang duk berambak dengan rumah, duk berambak dengan kenaikan ni. Kita duduk di sedara ni kena tahu. Habis tu dalam Islam kedekuk dilarang. Jimat cermat disuruh. Kedekuk dilarang sifat Yahudi, tapi jimat cermat sunnah dan disuruh. Kena duduk situ. Ajak orang perempuan duduk situ. Jangan perambak rum. Habis. Yang ketujuhnya ni menjimat cermat. Wallahu a'lam bissawab. Begitulah kepada kita semua yang ada di majlis mengaji ni, boleh kita dengar, boleh kita perhati, boleh kita ingat, boleh kita amal. Mudah-mudahan bersama dengan kita dapat barakat, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan di masa itu kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala semua kita dapat husnul khatimah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wasifa min kulli da. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiisu la ilaha illa anta. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqnal batila batilan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi